Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker scuba. Masker scuba ini ya, sekarang yang sebagai pengganti dari masker surgery ya. Kita bisa pakai masker scuba ini. Bentuknya seperti ini. Dia terbuat dari kain scuba, jadi ini bisa dicuci. Jadi usahakan sebelum Anda, setelah Anda membeli kain ini, sebaiknya dicuci dulu ya, biar pewarnanya dari kain ini bisa tercuci. Jadi kita nggak hirup udaranya ini ya, karena ini kan agak jorok ya pada saat pembuatannya dia. Jadi ini bukan masker yang steril, jadi sebaiknya sebelum kita pakai masker ini, kita cuci dulu, kita rendam pakai deterjen, setelah itu kita pakai, oke? Okay? Ini, masker ini kebetulan saya sudah cuci, dan kita akan pakai dia, masker scuba ini. Ininya di bagian depan ya. Kalau ini kita pakai dibalik, terbalik, memang kelihatannya lebih bagus. Ini seperti ini. Cuma ininya sakit di muka kita nih. Ininya sakit nih. Jadi saran saya, terserah sih ya, mau di ini, karena ini nggak ada, bola baliknya nggak ada, terserah mau di mana, mau di depan boleh, atau mau di balik boleh, terserah ya, fleksibel aja. Oke, cara pakainya ini sama, kita cantolkan aja ke sini. Tarik ke sini. Tarik bawah. Ini dia dari masker scuba-nya, oke? Okay? Jadi masker ini bisa membantu kita untuk menahan debu dan nggak tahu deh virus-virus kali ya. Jadi ini kan selapis ya. Kalau kita mau bagus, lebih bagus lagi kita pakai dua lapis. Kita tambah tisu di dalamnya ya. Tambah tisu, kita lipat boleh, boleh mau selembar boleh, mau dua lembar boleh, terserah, kembali ke selera Anda ya. Kita pasang dia. Nah, gini nih. Oke. Jadi, pada saat aku ngomong itu, air liur kita itu nempel ke tisu dulu. Setelah diserap oleh tisu, baru kita ini, jadi ini jangan sampai full ya, setengah aja. Di sini aja kita bungkusnya. Kalau sampai ke hidung lebih susah nafas. Jadi ini gini, yang lipatannya kita tempel di sini ya. Tempel, oke, kita pasang dia. Dia akan mengikuti bentuk muka kita. Di sini lumayan ya, agak ngepres. Jadi lebih banyak memproteksinya. Sampai suara saya aja sampai hilang ya suaranya. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan coba meniup ini korek ini. Api ini kita tiup. Anginnya nggak keluar ya. Akan tetapi masker ini kalau kita ngomongnya agak jaga jarak ya, karena di sininya nggak dilapisi oleh plastik. Jadi takutnya caranya menyerap di sini kain ini, kain scuba ini. Oke. Ini tempat ini ya. Terus kalau masker scuba ini bisa dicuci ya. Anjurannya sih 5-10 kali bisa dipakai ulang, akan tetapi saya rasa sih bisa dipakai lebih lama lagi sih. Kalau kita menggunakan tisu ya, jadi kita setelah pakai mungkin sehari pakai 2 kali atau 3 kali ganti, kita ganti dia, kita ganti yang lain ya. Oke, okay. Kalau udah pakai dikeluarkan dia, ini sangat berbahaya karena sini udah kita nggak tahu virus apa yang nempel pada masker ini. Jadi kita bukanya hati-hati aja. Kita ini kita lipat dia. Dan masukkan kembali ke plastiknya. Oke, setelah itu
cuci tangan lagi antiseptik ya. Cuci tangan biar kumannya nggak nempel pada tangan kita. Kita kalau kita nggak ada wastafel, nggak ada cuci tangan, kita menggunakan antiseptik ya. Kembali kepada Anda. Oke guys, demikianlah review dari kami mengenai masker scuba. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.